ada yang geser mata kakinya. Jadi kalau seperti ini nggak bisa langsung kuat napaknya ya, jadi butuh waktu pemulihan dulu baru bisa buat napak ya. Ini rata-rata prosesnya bisa 3 minggu atau sebulan proses penguatannya ya. Jadi ini nanti ibu dibetulin, terus nanti setelah dibetulin nanti diikat ya. Terus nanti masalah napaknya nunggu sampai proses pemulihannya. Nanti ibu seminggu sekali kontrol aja ya. Siap ya tangani ya itu ya. Jatuh kenapa ibu? Mau turun tangga. Kan ketannya tuh ada kain. Saya mau injek kain, kainnya tuh kirain masih napak di ubin. Taunya dia yang setengah itu kosong, jadi saya injek, jadi saya kepleset. Pasti kakinya gini. Pakai sendal sepatu? Enggak, ada pakai apa? Oh. Kan di konveksi. Oh, lagi di kerja. Geser atau? Geser mata kaki. Mata kakinya. Engkel ya? Ya, engselnya, engsel mata kaki. Ada yang geser mata kakinya. Jadi kalau seperti ini nggak bisa langsung kuat napaknya ya, jadi butuh waktu pemulihan dulu baru bisa buat napak ya. Ini rata-rata prosesnya bisa 3 minggu atau sebulan proses penguatannya ya. Jadi ini nanti ibu dibetulin, terus nanti setelah dibetulin nanti diikat ya. Terus nanti masalah napaknya nunggu sampai proses pemulihannya. Nanti ibu seminggu sekali kontrol aja ya. Siap ya tangani ya itu ya. Jatuh kenapa ibu? Mau turun tangga. Kan ketannya tuh ada kain. Saya mau injek kain, kainnya tuh kirain masih napak di ubin. Taunya dia yang setengah itu kosong, jadi saya injek, jadi saya kepleset. Pasti kakinya gini. Pakai sendal sepatu? Enggak, ada pakai apa? Oh. Kan di konveksi. Oh, lagi di kerja. Geser atau? Geser mata kaki. Mata kakinya. Engkel ya? Iya, engselnya, engsel mata kaki. Nggak ada luka kan? Iya. Oh, ini jatuh miring begitu ya? Iya. Ya, pasti karena begitu aja. Sebenarnya sih lukanya mah udah lama. Terus kena lagi atau gimana? Iya. Oh, pernah kena sebelumnya? Udah pernah. Yang pertamanya ini tuh pernah juga. Nggak tahu, saya tuh jatuh kalau kenapa, pokoknya sakit aja. Terus malah ketambahan ya? Iya.
pokoknya pasrah aja ya, tetap aja yang jangan pegang ya. Ini berubahnya tuh sedikit doang ya, nggak terlalu jauh. Kan cuma sebelah sininya aja ya. Oh iya. Jadi enggak terlalu jauh sih kalau sebelah. Geli kan bu? Geli kan? Geli apa ngilu? Ngilu. Jadi seperti ini tuh nggak sampai ditarik gitu, cuma apa dipasin sedikit doang karena nggak beri aja. Lemes sih, hatinya lemes. Jadi yang penting ibu jangan maksa untuk nafas dulu kalau bisa ya. Kayak gini kan nunggu pemulihan aja bu, kalau udah pulih ya nggak sakit lagi. Bawa motor apa? Bawa motor. Singkat kan sih. Jadi beda sama kasusnya orang patah itu beda bu. Kayak gini sih nggak terlalu ya, sakitnya juga jauh kan. Saya baru pertama kali sakit tuh minta ampun apa ya, memang cuma kan sebenarnya sih penanganannya juga nggak sampai sakit banget. Jangan dibuka-buka, terus jangan kena air ya. Bungkus plastik kayaknya ya. Kalau tambahnya ini juga plastik. Kalau untuk awalnya ini sih kalau bisa jangan buat nampak dulu. Paling mulai seminggu nanti mungkin ibu udah mulai bisa. Cuma kalau sekarang sih masih ngilu banget. Kalau untuk obat yang diminum paling ibu beliin obat antibiotik aja ya. Antibiotiknya yang? Antibiotik amoksilin aja. Amoksilin. Itu obat antibiotik standar ya. Iya. Udah pak. Sama obat nyeri ya paling Ponstan atau Kataplam bisa ya. Iya. Itu sehari 2 kali aja minumnya. Iya. Paling ya minumnya selama
selama 3 hari atau 5 hari sananya tinggal tunggu. Kalau kontrolnya sendiri lagi, kontrolnya minggu aja enggak, Pak, Senin atau Selasa. Dari Senin atau Selasa. Mau pakai tongkat kursi roda apa digendong? Hah? Tongkat? Enggak dibuka. Pakai tongkat aja kali ya, Pak. Tongkat. Iya. Kita diambilin. Angkat. Nah, itu benar. Cepat sembuh ya, Bu. Iya, makasih. Dan aku sekarang mau berbagi cerita sama kamu. Kemarin ini, langsung aja aku cerita ya. Kemarin ini ada teman aku yang patah tulang. Nah, terus dia itu takut banget ke rumah sakit. Ya, aku sih saranin dia ke rumah sakit karena dokter kan biasa menangani patah tulang atau gimana kalau ada kecelakaan. Tapi dia lebih memilih untuk alternatif, penyembuhan alternatif. Nah, nggak apa-apa juga, banyak juga kok yang sembuh di pengobatan alternatif. Aku punya referensi dan katanya di sini bagus banget. Kalau kalian nggak percaya, ini dia, lihat videonya. Hai, buat kalian yang pengen tahu berita-berita terbaru, update tentang Alfadila, jangan lupa subscribe ke YouTube channelnya dan juga follow sosial medianya supaya kalian jelas nih lihat ada apa di sana, update terbaru apaan. Oke, jangan lupa follow ya. Hai guys, aku Nadia Salinda. Buat kalian nih yang lagi patah tulang atau keluarganya atau saudaranya atau temennya atau semuanya ya, Nadia rekomendasiin ahli pengobatan patah tulang terbaik di Jakarta. Dan buat kalian yang pengen tahu cara pengobatannya tuh apa aja, kayak gimana caranya, langsung aja subscribe channel Alfadila TV karena pengobatannya itu terbaik di daerah Jakarta. Dan jangan lupa follow juga Instagram dan Facebook di alfadila.jakarta. Bye bye. Hi. Ha ha ha.